Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to Indra SFN Channel. Halo guys, apa kabar kalian semua? Dan aku berharap kita semua dalam keadaan sehat, juga keluarga kita dalam keadaan sehat. Bagi yang sakit, semoga diberikan kesembuhan, serta kita semua diberikan rezeki yang melimpah, amin. Baik, kali ini aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi. Nah, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari Datuk Siti Nurhaliza yang menyanyikan lagu Berhenti Berharap ya. Di sini ya cover original lagu dari Sheila on 7. Guys, video ini udah kurang lebih 15 tahun yang lalu ya diupload, dan aku nggak tahu nih video kira-kira mungkin di tahun 2006 atau 2007 gitu ya guys. Dan di sini Datuk Siti Nurhaliza live konser di Indonesia ya. Oke, aku begitu bergairah dan begitu bersemangat sekali untuk melihat atau mereaksi video ini guys. Tapi sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini pastinya. Dan langsung saja tanpa membuang banyak waktu dalam hitungan 3, 2, 1, play. Oh, gambar atau foto Datuk Siti Nurhaliza. Ini kayak di ini guys ya, di stasiun TV swasta Indonesia. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Trans TV. Oh, ulang tahun Trans TV guys. Oke. Okay, kita ketemu lagi di sini. Oh, anggun banget ya Datuk Siti Nurhaliza. Semoga semuanya gembira. 2006. Bahagia. Dan jangan pernah berhenti berharap. Wow, bahagia dan jangan pernah berhenti berharap. Oke. Pasti ada sesuatu yang indah. Oh, masih muda banget guys. Masih sangat ini ya, remaja, cantik banget di sini. Penampilannya kayak seorang putri gitu ya guys. Aku juga suka lagu ini ya, saat dinyanyikan oleh Sheila on 7 guys. Aku tak percaya. Aku terdampar di sini, tersudut menunggu mati. Aku tak percaya lagi. Oh guys, dia menceritakan lagu dengan sangat baik, penjiwaannya juga mulai terasa di sini. Oke, aku lebih penasaran lagi di part berikutnya bagaimana dan apakah yang akan ia lakukan di lagu Berhenti Berharap ini. Langsung aja kita play lagi, play. Lagu ini ya, lagu Rani juga aku suka guys, lagu Setia. Aku berhenti berharap. Guys, cantik banget Datuk Siti Nurhaliza di sini guys. Dinamikanya mulai ya, terasa banget dinamika di sini. Dan juga ini guys ya, penampilannya tuh yang paling aku suka, seperti tampilan seorang putri gitu ya guys ya, cantik banget.
Wow, vibranya juga bagus, guys. Bagus banget apa yang dilakukan Dato Siti Nurhaliza di Raff ini, guys. Dia langsung nge-belting dengan powernya dan dia tidak menggunakan head voice, ya guys. Wow, itu keren banget apa yang dilakukan dan suaranya juga terdengar sangat jernih. Oke, kita play lagi. Play. Sangat lepas ya di situ aku dengar. Emosinya juga dapat, guys. Wow. Oh. Oh, di part itu dia diperhalusnya lagi, guys. Jadi lagu ini lebih covernya terasa lebih indah gitu ya, guys ya. Dinamikanya bagus, lembut. Artikulasi juga jelas di sini, guys. Ayo Indonesia. Oke. Dan dia di sini mulai mengajak penonton untuk ini ya ikut nyanyi bersama gitu, guys. Suaranya begitu jernih di sini. Dari segi audio, video juga lumayan cakep sih. Udah 15 tahun yang lalu sih, tapi besar juga ya panggungnya. Panggung Trans TV ya, guys ya. Oh, guys, di sini suaranya terlihat lebih jernih, powernya juga lebih terasa sini, guys. Dia ngebelting dan bagus banget ya Datuk Siti Nurhaliza ini, guys. Kita play lagi, play. Ramai banget ya, guys ya. Keren di situ, guys. Dato Siti Nurhaliza di sini juga terlihat lebih anggun, guys, dengan busana yang seperti sosok seorang putri ya, atau tampilan seorang bahasa orang putri ya. Aduh, keren banget. Wow,
Toxic Siti Nurhaliza, dan guys, aku telah menyelesaikan reaksi ini ya, Siti Nurhaliza yang menyanyikan lagu Berhenti Berharap original song by Sheila on 7. Dan di sini sangat bagus banget apa yang dilakukan oleh Datuk Siti Nurhaliza, dan aku lihat ini ya, powernya juga lepas dia ngebelting suara nada pada saat di live. Itu bagus banget, vibranya juga terasa guys, suaranya sangat lembut dan jernih, dan penontonnya juga ramai banget ya. Rupanya di sini acara ulang tahun Trans TV ya guys ya, berarti dia adalah artis undangan gitu guys. Wow, ramai banget di sini aku lihat ya, dan dia juga mengajak penonton untuk ikut bernyanyi bersama. Wow, itu hebat di situ guys, telah bernyanyi berkelas ya, sangat berkelas, dan diva dari Malaysia ini guys, semua orang mengagumi dari keindahan dan suaranya yang sangat lembut gitu guys. Aku suka di situ dengan warna suara Datuk Siti Nurhaliza itu, dan juga partnya yang cantik pastinya ya guys ya. Okay guys, demikian tadi video dari aku, semoga kalian semua terhibur, dan bagi kalian yang suka video ini silahkan kalian like, comment, dan subscribe serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini pastinya. Dan aku mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.